Anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang bernama Emeril Khan Mumtaz dilaporkan hilang saat berenang di Swiss. Pria 22 tahun yang akrab dipanggil Eril itu mengalami musibah pada 26 Mei 2022 siang hari waktu setempat. Perwakilan keluarga Ridwan Kamil, Elpinaz Muzaman, mengungkapkan bahwa keluarga sedang berada di Swiss dalam rangka mencari sekolah untuk Eril yang akan melanjutkan studi S2. Saat kejadian, Ridwan Kamil sedang berada di Inggris dalam rangka kegiatan pemerintahan di luar negeri bersama delegasi dari Pemprov Jawa Barat. Kronologi kejadian, saat itu Eril tengah berenang di sungai Aire Burn bersama adik dan kawannya. Saat ingin naik ke permukaan, Eril terseret arus sungai yang cukup deras. Tim SAR dan pihak kepolisian Swiss sudah melakukan pencarian usai menerima laporan tersebut. Namun pencarian dihentikan karena hari sudah mulai gelap. Dan rencananya, pencarian akan dilanjutkan hari ini. Saat ini, Kang Emil sudah berada di Swiss. Ia langsung terbang ke Swiss setelah menerima kabar tersebut.